bekerja lebih baik lagi agar masa depan mereka baik dan masa depan. Walau lahir dari terah pengusaha, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut tidak merintis usaha sejak masih muda. Prabowo sejak awal lebih concern ke militer hingga ia pensiun dari Dinas Ketentaraan pada 1998. Ia justru baru berbisnis di usia parubaya, tepatnya pada umur 50-an tahun. Meski ia pernah menjadi bagian dari kroni Soeharto, namun boleh dikata ia membangun jaringan bisnisnya tanpa bantuan terah cendana. Dunia bisnis mulai Prabowo tekuni saat berada di Amman, Yordania. Diketahui, dia sempat menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya Hasim Jojo Hadikusumo, yakni PT Tirtamas. Ada yang menyebut selama dalam pengasingan, Prabowo menjejaki bisnis minyak di sana. Sebab di era awal 2000-an, produksi minyak sedang meningkat di sana. Namun, sepak terjangnya belum terlihat kala itu. Kiprah bisnis Menteri Pertahanan ini baru menjadi perhatian ketika mudik ke Indonesia sekitar tahun 2000-an. 5 tahun pasca pensiun, Prabowo berhasil memimpin armada bisnis di bawah payung Nusantara Group. Sebelum dominan di sektor energi, awalnya bisnis Prabowo bergerak di industri kertas bernama PT Kiani Kertas, yang berada di Berau, Kalimantan Timur. PT Kiani Kertas ini awalnya dimiliki oleh Raja Hutan Bob Hasan, namun pada tahun 1990-an, perusahaan ini diambil alih negara karena dianggap tidak sehat. Dan karena alasan inilah Prabowo ingin membangkitkan perusahaan kertas tersebut. Ayah didut Prabowo ini kemudian membeli Kiani Kertas senilai 1,8 triliun rupiah dan mengubahnya menjadi PT Kertas Nusantara. Mengambil alihan ini kemudian membuat hubungan dengan senior di TNI Luhut Binsar Panjaitan kembali mencair setelah sempat memanas selama era Dinas Ketentaraan. Dalam struktur organisasi di perusahaan ini, Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur dan Luhut Binsar Panjaitan menduduki kursi Komisaris Utama. Sayang, hubungan positif dua jenderal TNI itu tidak berlangsung lama. Kondisi perusahaan yang tak kunjung membaik membuat hubungan keduanya sempat kembali meregang. Di tangan Prabowo, Kiani Kertas tetap dianggap perusahaan yang tak sehat dan tidak begitu sukses. Perusahaan ini belakangan disebut sebagai perusahaan milik Prabowo dan adiknya Hasim Jojo Hadikusumo. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Tercatat ia memiliki bisnis minyak kelapa sawit melalui PT Tidar Kerinci Agung, bidang perikanan lewat PT Jaladri Nusantara, serta sektor migas lewat PT Nusantara Energi. Seluruh bisnis itu berada di bawah naungan Nusantara Group yang membawahi 27 perusahaan yang beroperasi di dalam dan luar negeri. Boleh dikata lewat Nusantara Energi yang berdiri sejak 2001, Prabowo paling banyak mendulang pundi-pundi keuntungan. Prabowo tak cuma memiliki perusahaan pada bidang perkebunan dan bidang sumber daya alam. Sosok 72 tahun ini juga mempunyai bisnis di bidang perikanan berupa perseroan penangkapan ikan bernama PT Jaladri Swadesi Nusantara yang didirikan pada September 2001. Perusahaan ini mempunyai sebuah armada senilai 10 juta dolar. Armada bernama The Four Signer ini memiliki 1.331 berat kiti dan panjang kurang lebih 70 meter. Armada ini memiliki kapasitas produksi mencapai 1.000 ton ikan tuna dan kategori lainnya setiap bulannya, sejak mulai beroperasi pada tahun 2002. Perusahaan ini adalah perusahaan warisan yang bergerak di bidang investasi. Salah satu cuan Prabowo Subianto ini adalah perusahaan yang didirikan pada Juli 1984 oleh ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo. Tidar Kelinci Agung juga memegang hak pengelolaan dan pengoperasian lahan 28.000 hektar dalam kurun waktu 35 tahun. Tidar Kerinci telah mengembangkan perkebunan kelapa sawit 16.000 hektar yang dilengkapi pabrik pengolahan minyak sawit. Menurut data, Tidar Kerinci mempekerjakan 547 staf permanen dan 4.923 pekerja harian. Pengelolaan komoditas lokal juga menjadi salah satu sumber pendapatan Prabowo. Ia diketahui menjadi salah satu pemilik saham di PT Tusam Hutani Lestari, sebuah perusahaan yang mengelola komoditas pohon pinus di Provinsi Aceh. Perusahaan ini membentang dari Kabupaten Aceh Tengah hingga Bener Meriah. Areanya meliputi kawasan pegunungan yang dikelilingi pohon pinus merkusi atau Tusam Sumatera. Konsesi hak guna usaha atas sekitar 97.300 hektar lahan tersebut berlaku hingga tahun 2042. Namun yang potensial diberdayakan hanya sekitar 87.000 hektar.
Bila menurut sejarah, PT THL merupakan perusahaan yang didirikan tahun 1993 sebagai hasil patungan atau joint venture antara PT Alas Halau dengan saham 60% dengan PT Inhotani 4 dengan saham 40%. PT Tanjung Redep Hutani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhutanan dan perkebunan. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Baru Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini memiliki lahan seluas 180.330 hektar. Izin dan hak pengelolaan perusahaan atas lahan tersebut berlaku hingga tahun 2035. Perusahaan yang masih berlokasi di Kalimantan Timur ini memiliki luas area perkebunan 15.610 hektar. PT Balentara Pusaka berkecimpung dalam aktivitas bisnis pertanian hingga produk kayu. Sama dengan Tanjung Redep Hutani, Balentara Pusaka juga memiliki hak konsesi hingga tahun 2035. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mengoperasikan bisnis di bidang tambang melalui PT Nusantara Energindocol. Perusahaan ini memiliki 60.000 hektar pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Cadangan batu bara di wilayah itu diperkirakan sebesar 6 miliar ton. Nusantara Energindocol mengoperasikan tambang-tambangnya melalui beberapa perusahaan seperti PT Era Bara Persada Nusantara, PT Nusantara Wahau Coal, PT Nusantara Kaltim Coal, PT Batubara Nusantara Coal, PT Kaltim Nusantara Coal, PT Nusantara Santan Coal dan PT Nusantara Berau Coal. Bahkan Nusantara Berau Coal telah memulai pengiriman hasil tambang ke Cina dengan mengapalkan 200.000 metrik ton batu bara per bulan sejak Mei 2005. Selain Kiani Kertas, Prabowo juga memiliki perusahaan bernama Kiani Hutani Lestari. Perusahaan ini bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan area perkebunan seluas 53.083 hektar. Meski baru menekuni bisnis secara serius pasca reformasi, tak banyak yang tahu jika Prabowo juga memiliki bisnis di sektor jasa layanan melalui PT Garda Tama Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada 1994 untuk memenuhi permintaan jasa keamanan di Indonesia. Layanan yang disediakan perusahaan ini melingkupi analisis area teknik, pengawasan keamanan, analisa risiko, dan peningkatan staf keamanan dalam perusahaan. Penggagalan pencurian, penyelidikan terhadap barang curian, keamanan rumah, dan penguatan hubungan masyarakat. Tercatat, klien yang menggunakan jasa perusahaan ini antara lain Caltech Pacific Indonesia, General Motors Indonesia, Total E&P Indonesia, Nibukat Indonesia, Slumberger Indonesia, Siemens Indonesia, GlaxoSmithKline Indonesia, Seward Indonesia, Swasti Paramulya, dan Multi Gambut Indonesia. Dalam catatan LHKPN KPK per 20 Oktober 2023, jumlah kekayaan Prabowo terdata sebesar Rp2,04 triliun. Prabowo diketahui mempunyai 10 bidang tanah dan bangunan. Properti-properti itu tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor yang berasal dari hasil usaha sendiri dan hibah dengan akta. Adapun nilainya mencapai lebih dari Rp275 miliar. Rupiah. Selain tanah dan bangunan, ada pula 8 unit kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Alat transportasi miliknya terdiri dari Toyota Alphard Minibus 2005, Honda CR-V Jeep 2007, Land Rover Jeep 1994, Toyota Land Cruiser Jeep 1980, Mitsubishi Pajero Jeep 2000, Suzuki Sepeda Motor 2002, Toyota Lexus Jeep 2002, dan Land Rover Jeep 1992. Nilai total alat transportasinya mencapai Rp1,25 miliar rupiah. Harta terbesarnya berasal dari aset surat berharga yang mencapai lebih dari Rp1,7 triliun rupiah. Ada juga harta setara kas Rp47,8 miliar rupiah serta harta bergerak lainnya mencapai Rp16,4 miliar rupiah. Setelah dilantik, Prabowo Subianto bakal mencatatkan sejarah sebagai presiden terkaya yang pernah memimpin Indonesia. Lalu bagaimana dengan nasib perusahaan milik Prabowo setelah ia dilantik menjadi presiden? Apakah setelah menjadi pemimpin negara, ia dan kroninya akan lebih aktif melakukan diversifikasi bisnis karena kondisi politis yang lebih leluasa? Semua dari pihak Prabowo dengan tegas menolak asumsi tersebut. Sementara itu, pengamat pasar modal Teguh Hidayat memperkirakan portofolio bisnis keluarga Prabowo tidak akan jauh berbeda ketika dia resmi menjadi presiden ke-8.
Sibukan Prabowo sebagai pemimpin negara membuat dirinya sulit untuk mengurus bisnis, apalagi melebarkan sayap bisnisnya ke sektor industri lain. Hasim pun kemungkinan juga tetap aktif di kancah politik ketika Prabowo menjadi presiden. Besar kemungkinan bisnis Prabowo kedepannya akan dikendalikan oleh kerabat-kerabatnya. Misalnya Rahayu Saraswati yang merupakan keponakan Prabowo ataupun anaknya sendiri Didit Hedi Prasetyo.